Apa sih yang dimaksud humanisme, humanistik itu? Yang pertama, humanisme itu melihat manusia itu rangkaian organisme yang holistik dan dinamis. Maksudnya apa? Kita ini unsurnya banyak. Ada fisik, ada mental, ada rohani. Yang penting semuanya ada di kita. Ini paket holistik. Paket holistik itu berarti apa? Tidak bisa dibaca hanya parsial-parsial. Membaca manusia itu kalau dibaca parsial ya tidak utuh. Manusia kok didekati materinya saja, ada sangat banyak hal yang hilang. Manusia kok dibaca ruhaninya saja, dibaca aspek mentalnya saja, ya banyak hal yang hilang. Dibaca aspek spiritual kedalamannya saja, banyak hal juga yang hilang. Maka harus holistik. Itulah nanti gaya humanisme. Dan dinamis, dinamis itu maksudnya dia berubah-ubah. Fisikmu itu berubah, mentalmu juga berubah, spiritualitasmu juga berubah.